Anggota Satgas TMMJ melaksanakan kegiatan pengobatan gratis untuk warga desa Siuhong. Untuk mencegah kerumunan, pengobatan dilakukan langsung di rumah penduduk. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Desa Siohum, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan ini, anggota Satgas TMMD dari Tim Kesehatan mengadakan pengobatan gratis dengan cara mengunjungi rumah warga. Acara tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama di saat wabah COVID-19 belum menunjukkan penurunan. Anggota Satgas TMMD dari Tim Kesehatan ini sengaja diturunkan untuk mengecek kesehatan anggota Satgas TMMD dan juga warga desa Siohum. Tak lupa dirinya juga berpesan kepada masyarakat di desa Siohum untuk selalu menjaga kesehatan dan tentu yang paling utama adalah ikut serta membantu demi suksesnya pelaksanaan TMMD di desanya. Tim Liputan KSTV.